said I'm not yours, so I say you're not mine. Halo guys, balik lagi di sini gue A.A. Wirya. Nah, jadi sekarang kita akan coba review dan unboxing langsung diecast Roll Speed RKC ini untuk yang Toyota Fortuner mobil patwal. Nah, jadi yang pertama kita akan buka dulu ini yang mobil patwal ya, dari ketiga diecast yang kita beli. Untuk di bagian sampingnya dia ada decal mobil polisi, di mana di sini ada tulisan Polisi Indonesia. Untuk di bagian atasnya dia ada RKC, kemudian diecast metal dan roll speed serta ada gambar dari mobil polisinya. Untuk di bagian bawahnya dia ada tulisan 3+ dan juga bangga produk Indonesia di sini bagian belakangnya ya. Oke, untuk di bagian belakang dia tidak ada tulisan nomor telepon karena biasanya ada nomor telepon cuy di polisinya. Oke, untuk di bagian belakang kemasan di sini ada Scan Me, kemudian juga ada koleksi beberapa mobilnya. Di sini ada Fortuner, ada Ford Ranger, kemudian ada Mazda 6 dan Mitsubishi Lancer. Kita beli yang Fortuner aja. Di sini ada SNI Made in Indonesia cuy dari ke sini. Oke, ini diproduksi oleh PT Royal Kreasi Cemerlang Indonesia dan ada peringatan untuk nggak boleh memalsukan produk ini. Oke, siap, siap. Tapi kalau di review sih nggak apa-apa. Oke, langsung aja kita buka seperti apa tampilan dari diecast ini. Nah, ini sebenarnya gue udah ngidam banget ya. Teman-teman bisa beli diecast ini ada di marketplace, kemudian juga kalau offline-nya bisa beli di Indomaret karena kemarin gue lihat di Indomaret ada, tapi untuk yang Fortuner ini dia nggak ada, makanya gue beli di marketplace. Kemarin yang gue lihat di Indomaret itu cuman yang Mazda 6 sama yang Ford Ranger-nya aja. Oke, karena gue kurang terlalu suka desainnya itu makanya gue beli yang Fortuner. Nah, ini kemasannya sudah terbuka. Jadi diecastnya seperti ini, dia mirip dengan Hot Wheels ya untuk ukurannya. Dan ini dimainkannya sama, tidak menggunakan baterai, didorong-dorong dan bahannya metal. Tapi ini yang gua rasakan lebih ringan daripada Hot Wheels guys. Kayaknya ini untuk besinya itu, metalnya itu dia tidak begitu tebal ya, jadi yang lumayan tipis gitu. Nah, untuk kualitas catnya menurut gua ini ya mirip-mirip dengan Hot Wheels, tapi ya memang tidak begitu bagus, maksudnya tidak sebagus dari Takara Tomy. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah punya diecast Tomica, itu kan bagus banget ya kalau kualitas catnya. Di sini juga dia ada strobo, kemudian decal polisi dan di bagian belakangnya, nah ini yang gua maksud, nah ada nomor, biasanya ada nomornya cuy kalau yang dicetakan sebelumnya atau diproduksi sebelumnya, karena dulu kan produksinya itu dia menggunakan yang kemasan merah. Nah, sekarang udah menggunakan kemasan yang ada gambar mobil polisi. Di bagian bawah dia ada tulisan Made in Indonesia, kemudian roll speed RKC dan di sini ada 2021-nya. Oke. Jadi ini dia guys, tampilan dari diecast-nya. Untuk di bagian depan dia seperti ini dan mantap sekali. Oke. Ini dia menggunakan baute ya. Jadi kalau mau custom ban bisa banget nih, gampang dibuka. Sini, oke, mantap banget. Oke guys, jadi sampai sini dulu video gua kali ini. Sampai jumpa. Bye.